Udah record, udah rolling, ya udah gak apa-apa, sini-sini pak. Rolling. Jadi gini, beberapa waktu lalu kita sudah pernah bikin konten tentang unit klik Uklik Sub Innova atau Canon 747 yang lupa jadi PCP ya. Memang kendalanya itu ketika diisi 2000 ke atas, dia itu hammernya nggak kuat mukul ya, karena ruangnya itu kecil, jadi mau nggak mau kita bobok bagian belakangnya. Jadi sekarang bentuknya seperti ini ya. Kalau dulunya kan ini rata nih. Jadi kalau untuk masuk popor itu langsung ngepas ya. Jadi kalau sekarang mau nggak mau, karena ini kita buatkan rumah hammer, maksudnya biar si hammernya lebih lebih panjang ya. Jadi ini agak makan ke belakang nih. Dan sistem lock apa ya, grendelnya tadi yang tadinya di sini itu kita hilangkan. Jadi sistemnya seperti ini sekarang. Ya, jadi seperti ini sekarang sistemnya. Masuk mimis, tarik grendel, tutup, tembak. Kebetulan ini punya, saya lupa ini yang mesin orang mana, dia minta berbentuk bocap ya, bukan model pipa seperti biasa, dia minta bocap. Sekalian juga dia minta larasnya, kebetulan kita ready untuk laras yang OD9, kita ada banyak, tapi tetap di alur 6, karena kita ngejar impact. Jadi untuk unitnya ini udah oke, cuma sedikit perubahan di bagian hammer yang tadi saya katakan, karena buat ngejar power untuk hammer memukul palem. Oke, kita coba. Ini cuacanya udah mendung banget nih. Mendung membawa tarik sedikit. Ya. Jadi kalau saya kebiasaan untuk unit ini ketika masang mimis itu unit harus agak nonggeng ya. Agak nonggeng supaya si mimis itu nggak luka karena lubang transfer, karena dia tuh dari lubang 6 mili ke 4,5 mili itu kan dia pasti agak nanjak. Nah, itu biasanya suka luka ya karena pas mendorong si sorokan mimis ini. Mimis sudah masuk, tarik. Baru ada dua track. Satu track. Satu track aja dulu. Satu track ya. Coba dua track. Oke. Dua track. Ya, luar biasa. Luar biasa kencangnya. Ini kita bukan harga aja ya, untuk seset seperti ini, kita seset itu di luar laras ya, di luar harga laras. Ini dibanderol di harga 1,6 juta. 1,6 juta itu meliputi dari chamber aluminium, kemudian set hammernya, set trigger, kemudian valve-nya. Ini valve kita buatkan baru, ada terzet, coupler, manometer, dan botol. Termasuk juga cincinnya ya. Ini karena kebetulan kita bikin agak mepet, jadi laras yang terpasang ini cuma laras OD9 yang bisa masuk. Mungkin nanti kedepannya kalau teman-teman mau order, kita bisa usaha upayakan Z-nya ini bisa lebih ke bawah sedikit supaya laras OD13 bisa masuk ya. Tapi ini larasnya juga bagus kok ini, karena sudah saya coba. Oke, berhubung ini udah sore, udah mau hujan juga, benar saya mau tutup. Kita sudahi dulu video kita untuk hari ini. Kalau kamu suka video ini, silahkan di like, di komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa.